Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali sharing. Pagi-pagi ini saya langsung sharing aja mengenai anggrek. Dan di sini saya punya anggrek saya yang banyak keiki, sebenarnya banyak anakan, tapi cenderung tidak saya pisahkan, teman-teman. Jadi saya ingin mencontohkan bagaimana perbanyakan anggrek kalau kita mempunyai keiki atau anakan anggrek. Yang mungkin teman-teman di luar sana belum pernah memperbanyak anggrek, atau mungkin ada tetangga seperti tetangga saya yang ingin mas minta anakan anggreknya, kayak gitu. Nah, ini kebetulan saya punya anakan anggrek, teman-teman, tapi yang ini jenisnya dendrobium. Dan apa namanya, di sini pelannya tuh sebenarnya tinggi, dan dia tidak gede bulbnya. Bunganya pun kecil, yang ini bukan bunga lebar atau bunga yang besar gitu, enggak, tapi ini bunganya kecil, kriwil-kriwil gitu, jadi keribu gitu, enggak keriting juga. Nah, ini pelannya seperti ini tuh, udah panjang kan akarnya, lumayan panjang, lumayan gondrong, cepet banget tumbuh kembangnya. Nah, sejatinya ini saya tempatkan di tempat yang panas, panas dan berangin, di lantai 2. Dan ini sebenarnya sudah mampu untuk di split sebenarnya, tapi tidak saya split karena sebenarnya ini buat indukan dulu, dan ternyata tidak bisa gede dia, emang kutilang, kurus tinggi langsing. Teman-teman, ini saya ada pot anggrek yang berisi anggrek dendrobium juga, yang muncul keki atau tunas barunya. Saya buatkan dulu seperti ini, namanya tunas anggrek atau anakan anggrek itu seperti ini, kecil tumbuh kembangnya seperti ini. Nanti dia akan tumbuh gede, besar, dan meninggi, dan berakar juga. Nah, kenapa saya tidak memberikan yang seperti ini ke tetangga atau teman, atau mungkin yang minta, tidak saya berikan yang seperti ini? Karena apa? Sejatinya kalau yang seperti ini itu, dia nanti akan tumbuhnya menjalar ke bawah akarnya, teman-teman, jadi menyatu di plant atau bulb yang itu, dan menusuk ke bawah, ke pot-pot anggrek ini, dia lengket ke bawah. Saya nggak mau membongkar atau men-split anggrek yang sudah subur ataupun nyaman di tempatnya, kecuali yang seperti yang di belakang itu. Nah, bang, nggak apa-apa. Kalau yang seperti ini saya nggak mau. Nah, saya ada lagi seperti ini, teman-teman. Nah, ini lebih gondrong lagi, teman-teman, akarnya, dan lebih rimbun, dan cepat banget bertunasnya juga. Ini sama anggreknya, cuman dia dendrobium bulat ya. Kayak seperti yang tadi di pot itu dendrobium bulat, buahnya bulat-bulat. Tapi kalau yang ini itu bisa dilihat ini, nah, akarnya lebih kecil, tunasnya pun lebih kecil, masih kecil intinya. Tapi yang pasti ini tunas, bukan calon bunga, bukan. Ini tunas baru yang muncul di bawah. Nah, biasanya kita menyebutnya dengan keiki, teman-teman. Kalau bilang keiki itu apa, mas? Keiki itu anak anggrek atau tunas baru yang muncul di bulb atau batang anggrek, seperti itu. Nah, ini akar-akarnya, teman-teman, seperti ini. Nah, kenapa saya juga nggak men-split ini nanti, mas? Saya ingin anakannya ini nanti, yang ini aja, boleh nggak? Nggak boleh, teman-teman. Jujur, kalau ini saya ngambil yang ini, nanti saya pisah, saya potong, sama saja saya menyiksa anggrek saya. Ya, kalau yang tumbuhnya seperti ini, mendingan jangan. Tapi kalau yang seperti yang di belakang tadi, itu nggak apa-apa, kondisinya seperti itu. Jadi kita bisa bedakan, nggak salah apa, nggak salah pilih, atau nggak asal dalam memotong anggrek, karena berpengaruh juga terhadap pertumbuhan akar nanti ke plannya, kayak gitu. Nah, nanti bagaimana men-splitnya atau memotongnya atau memisahkannya lah, kayak gitu, dari batang atau bulb anggreknya. Kita bisa gunting, kita bisa potong dengan pisau potong tanaman, kita bisa memutar-mutarnya aja, itu juga bisa, teman-teman. Jadi beragam cara untuk memisahkan keiki atau anakan anggrek ini.
Nah karena ini juga hari libur, mumpung saya libur, saya juga lama gak mencontohkan bagaimana sih memotong atau misalkan anggrek atau anakan anggreknya kayak gitu. Kalau teman-teman lihat video saya yang dulu, saya pernah mempraktekannya, mungkin lebih detail juga. Kalau yang dulu hanya mengulas mengenai bagaimana cara motongnya aja. Nah ini cara motongnya simple sebenarnya. Kita tinggal perhatikan bulb atau batang pertumbuhannya ini. Kita pisahkan dulu akar-akarnya dari atas ke bawah. Jangan sampai ada akar yang mengikat ke bulb lain atau tanaman lainnya. Nah setelah itu kita putar-putar seperti ini, gampang. Nah kita praktekkan saja langsung ke bulbnya. Bulb kita pegang lalu kita putar, teman-teman. Oke, jadi sebentar saya kirikan. Kita akan putar-putar plannya aja, nanti semoga langsung bisa lepas dengan cepat dengan sendirinya ya. Biasanya kan ada lengket-lengketnya juga soalnya. Ini udah sobek, tinggal diputar-putar ini, tertahan yang sobeknya itu. Nah, ambil aja, soalnya kambiumnya berarti aktif, dia masih hijau putih itu aktif sekali. Nah ini diputar, akarnya pun sudah panjang kan ini. Nah kita putar, apakah bisa langsung potong? Oh nggak bisa, teman-teman, soalnya kulit dari bulb atau batang yang belakangnya itu dia ngikut. Kita potong aja berarti. Nah motongnya, motong di bulbnya tadi aja, di bulbnya ini. Nah ini bulbnya ini tinggal kita potong atau panggas aja. Tik. Nah, oke. Nah kita dapati satu plant anggrek atau anakan anggrek atau keki yang bisa kita tanam. Kita bisa tempel, kita bisa taruh pot, terserah kita, bebas aja. Nah teman-teman juga bisa merekatakannya di rumah ya. Mungkin teman-teman lebih jago lah, saya paham itu pasti lebih jago. Tapi bagi yang belum pernah, jangan pernah ragu untuk perbanyakan anggrek. Sejatinya kalau anggrek kita banyak kan jadi seneng. Dan perhatikan juga pertumbuhan anggreknya ya, karena ini anggrek ini sudah pernah berbunga juga. Ini bekas tangkai bunganya, kita potong aja karena sudah nggak berfungsi juga, sudah habis juga bunganya, sudah rontok. Kita potong saja sebentar. Saya ambil apa namanya, gunting. Nah, ini akan saya potong. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini aja udah cukup. Karena ini sudah pernah berbunga, sudah tinggi juga. Intinya ini plant ini, bulb ini siap untuk tumbuh kembang. Nah, pertanyaan, apakah boleh Mas kalau bulbnya masih kecil itu langsung kita potek tunasnya atau anakannya itu kayak gitu? Teman-teman, kalau masih kecil sebaiknya jangan. Paling enggak ukurannya tuh satu jari telunjuk aja deh, minimal segitu. Biar apa? Biar akarnya tuh jadi dulu, akar tumbuh kembangnya si plant ini jadi dulu. Ini ada juga yang kecil tapi nggak saya potong, teman-teman. Saya tetap pilih-pilih lah. Pilih-pilih, nggak langsung asal potong enggak. Saya pisahkan enggak. Biarin aja, biar akarnya jadi dulu, plannya survive dulu, nanti baru kita potong. Potong pun nanti kalau ditempel pun juga sama kayak gitu, dikasih media juga. Nah sehatnya plannya sudah tinggi seperti ini, teman-teman. Ini sayang kalau nggak di apa namanya, di split-split, karena sejatinya ini dulu plannya cuma satu atau dua batang aja, lalu dia tumbuh semakin gede, gedenya cepet banget, langsung bertunas kayak gitu. Nah teman-teman bisa kok apa namanya, beli anggrek, gak usah banyak, cari yang apa ya, yang disukain sesuai warna. Kalau nggak tahu ID sesuai warna aja, pengennya warna apa kayak gitu, bilang ke penjualnya. Nanti kan dipilihkan. Nah, kalau sudah gede seperti ini, nanti mau di split kayak gitu,
terserah teman-teman di rumah, biar anggreknya semakin banyak lagi. Nah, kita lihat ini pun nanti kalau sudah ditanam kayak tadi, jangan lupa disiram, dipupuk kalau perlu, pupuk pertumbuhan, pupuk pembungaan, terus jangan lupa dengan insektisida, fungisida, itu sangat penting sekali untuk tanaman. Kayak gitu teman-teman. Sebenarnya mudah dalam merawat apa ya tanaman anggrek ini. Yang susah itu sebenarnya waktu kita untuk meluangkan sejenak dalam merawatnya itu sendiri, dalam merawat anggrek itu sendiri. Karena memang sekali seminggu aja itu sebenarnya sudah waktu yang sangat cukup dan sebenarnya harus dilakukan juga oleh teman-teman di luar sana. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap tetap semangat. Jangan lupa untuk komen di bawah ini. Salam lestari dan salam satu hobi. Yuk, dadah.